Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hai guys, cikgu pin komen. Cikgu minta maaf. Okey, Izham. Cikgu minta maaf. Kamera cikgu blur sikit sebab cikgu pakai kamera laptop, webcam cikgu problem pula suddenly. Okey, thank you guys yang dah masuk. Okey, Abdul Aziz. Ya, terima kasih Aziz. Masih lagi ada. Ingatkan cikgu-cikgu muda je kalau ada baru masuk eh. Okay, selamat malam guys. Baiklah, korang dah makan ke belum? Dah makan ke belum? Sebelum kita nak jawab peksa ni sekejap lagi, kita jawab lebih kurang dalam 1 jam. Kalau belum makan, minum-minumlah dulu. Kejap lagi cikgu akan bagi link. Baiklah, terima kasih. Zulaika dah masuk. Oi, lama tak jumpa Zulaika eh. Zulaika makin kurus ke makin kembang? Eh? Okay, Krisha dah. Bagus Krisha dah makan eh. Tolong subscribe sekali. Bayi Aki belum. Kesian bayi. Kenapa bayi? Kau tak makan lagi? Aduh, kesian dia. Tak sabar eh, nak ajak exam. Baiklah, sekarang ni kita baru ada 39 orang yang masuk dalam live ni. Cikgu nak... kalau boleh biar 100 orang lepas ni kita mula. Tolong inform kawan-kawan sebab kita nak mula dah kejap lagi. Okay, tolong inform kawan-kawan. Kita akan mula sebentar sahaja lagi. Baiklah, sebelum itu, cikgu jemput kawan cikgu. Okay, partner cikgu. Thank you Aziz, terbaik Aziz. Okay. Okay, Assalamualaikum cikgu Fas. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum cikgu Aziz. Hai baiklah, semua cikgu, pelajar. Cikgu Fas, perkenalkan diri sikit. Mungkin ada yang tak kenal lagi. Okey, mungkin ada yang dah kenal, ada yang belum kenal lah kan. Bagi yang dah kenal tu, tak apa. Kenal lagi sekali. Okey, nama saya Cikgu Fas. Nama penuh Cikgu Nur Fazira lah. Dan saya merupakan cikgu baru. Yang akan bertugas di dasar sehingga bulan 12. Okay, kalau ada jodoh, bolehlah kita berjumpa nanti. Okay, hai, hai Zulaika. Hai Krisha, cikgu baru. Okay, hai Abdul Aziz. Okay, kalau ada apa-apa, boleh berjumpa dengan cikgu lah. Kalau ada... problem ke, isu ke, tak apa, jangan malu-malu. WhatsApp je cikgu. Okay? Okay, okay. Hai Ilham. Nanti ada juga seorang lagi cikgu baru, nama dia cikgu Azrin. Dia tak masuk mungkin malam ni, cikgu lambat tadi inform. Nanti cikgu akan beritahu pada korang lah. So kalau ada apa-apa masalah, ada isu ke sepanjang PDPR ni, bolehlah jumpa, pilihlah antara kami bertiga. Kalau dah bosan dengan cikgu Aziz, pergilah cari cikgu Fas eh. Betul. Baiklah, korang boleh tak tolong maklumkan kawan-kawan kita nak mula. Cikgu tengok live baru ada 49 orang ni. Korang dah get ready belum? Serius lah, serius lah. Cikgu pun tengah nampak teguk ni eh. Kamera tak nampak, tak jelas. Okay, untuk pengetahuan korang, malam ni kita akan ada exam, dua exam lah. Satu kita panggil sebagai ujian minat kerjaya. Okay, ujian minat kerjaya ni ataupun kita panggil sebagai IMK. Okay, Cikgu Fas terangkan sikit apa itu IMK? Ujian minat kerjaya ni ialah macam yang sesiapa tahu tentang kerjaya lah, berdasarkan minat masing-masing. Jadi kat situ ada beberapa orang kata soalan berkaitan dengan kerjaya. Jadi bila anda semua jawab, nanti keputusannya anda dapat tahulah apa kerjaya yang sesuai dengan anda, dengan diri anda, dengan personaliti anda. Okay, faham. Kalau kita ujian ni nanti, korang kan tahun depan akan masuk tingkatan 4. Kalau korang perasan korang akan exam lebih kurang dalam 2 minggu lagi, cikgu tengok jadual, korang akan exam. So exam ini juga akan menentukan, okay, korang akan masuk kelas apa tahun depan. Sama ada korang masuk kelas landscape, masuk kelas catering. So cikgu dan beberapa orang panel nanti, cikgu Umi, cikgu Lintipek, okay, kami akan menilai daripada markah peperiksaan malam ini
dan juga markah peperiksaan lagi 2 minggu. Ke mana hala tuju korang pada tahun hadapan? Okay. Isu dia adalah korang kena dengar betul-betul. Ramai yang tak buat betul-betul sambil cikgu tunggu kawan-kawan kamu masuk. Okay, ramai yang tak buat betul-betul. Jadi bila tahun lepas misalnya, bila cikgu berikan kelas, dia tak puas hati. Contoh dia tak dapat masuk 4A. Markah kamu rendah. For sure lah. Kalau kamu nak masuk kelas pure science, markah matematik dan sains mestilah kamu mendapat 80 dan ke atas. Syarat yang pertama. Hey, dengar betul-betul. Syarat yang pertama, mesti kamu skor matematik nanti lagi 2 minggu peksa 80 dan ke atas dalam sains dan juga matematik. Kalau kamu tidak skor 80 dan ke atas, kamu masih lagi boleh masuk atas tiket rayuan, iaitu korang mestilah memperoleh dalam IQ test matematik. IQ test peksa yang kedua nanti dia ada bahasa Inggeris, dia ada matematik, dia ada juga bahasa Melayu. Okay. Dalam matematik tu pun mesti 80 ke atas. Kalau kamu tidak skor 80 ke atas, kamu akan dinilai dari segi prestasi PDPR. Maksudnya cikgu matematik dan sains akan sokong kamu. Kamu ni rajin masuk kelas, kamu rajin siapkan kerja. Kalau kamu rajin, walaupun markah kamu 60, kamu boleh dipertimbangkan untuk masuk kelas pure science, faham? Dengan syarat, yes, Dinesh Warren. Macam Dinesh Warren, rajin komen, hai cikgu. Cikgu akan terima, oh Dinesh Warren. Nanti cikgu tengok nama Dinesh Warren. Cikgu akan sokong lah. Dengan syarat, kamu mestilah menunjukkan attitude yang baik sepanjang PDPR. Okay, faham? Kalaulah kamu, misalnya kamu dapat kelas A dan kamu nak turun ke kelas B, boleh. Kalau kamu dapat kelas atas, kamu nak turun ke bawah, tak ada masalah jumpa cikgu. Tetapi kalau kamu nak masuk kelas, kamu dapat kelas D misalnya, kamu nak masuk ke kelas C, dia akan bermasalah kalau kamu tak skor dalam peperiksaan hari ini. Kita akan lihat juga dari segi markah tiga kod tiga mata Holland. Okay, sama ada realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan juga conventional. Dia ada 6 perkara yang nanti cikgu akan explain. Mungkin cikgu Fas akan explain nanti. Kita akan buat satu YouTube macam ni lah. Kita akan terangkan bila kamu dah dapat keputusan kamu. Okay, hari ni dia akan menentukan apa kod minat kerjaya kamu, tiga mata Holland dia panggil. Sama ada kamu dapat realistik tinggi ke, artistik tinggi ke, investigatif tinggi ke. Okay, contoh kalau hasil ujian ni, ujian ni katakanlah kamu dapat enterprising. Yes, budak tiga Bitara mana? Bitara mana guys? Bitara. Okay. Contohnya kamu dalam ujian hari ni, kamu dapat minat kamu enterprising, berniaga tinggi. Dan kamu dapat, nanti kamu akan ditempatkan di kelas B. Faham? Tetapi murid yang tak dapat enterprising tinggi, dia nak mohon ke kelas B agak susah. Jadi pastikan kamu hari ini menjawab betul-betul apa yang kamu minat. Benda ni memang simple, ya tidak. Tetapi daripada situ kita tahu kamu punya minat. Okay, Krisha bagus. Terbaik cikgu, faham. Krisha memang sentiasa bagus. Dah lah atlet bagus, belajar pandai. Macam ni lah yang kita nak. Okay. Azan eh? Oh, tempat cikgu belum azan. Okay. Baiklah, kejap lagi cikgu akan berikan link. Okay. Cikgu Fas, ada apa-apa nak sampaikan? Inilah jawab dengan betul lah, dengan jujur lah, supaya senang nanti kamu nak, macam cikgu Aziz kata, nak tentukan aliran yang mana yang sesuai lah dengan kamu. Itu saja. Okay, baiklah, kejap cikgu tengah buka link soalan.
Baiklah, cikgu akan post dua, satu dalam grup kita dan satu dekat link kat sini eh. Mana yang kamu rasa selesa lah. Okay, sebelum tu cikgu nak maklumkan sekali lagi, exam hari ini dia ada dua peperiksaan. Lepas habis kamu jawab exam yang pertama, nanti cikgu tengok kamu komen, okay. Contoh ramai yang komen, cikgu saya dah siap. Baru cikgu akan bagi link yang kedua. Okay. Pastikan kamu jawab dua-dua. Form 1 hari tu ada yang jawab satu saja. Bila kamu dapat kamu jawab satu saja, kamu tidak akan diberi sijil. Sijil ni akan digunakan untuk kamu masuk KB, masuk asrama penuh, masuk sekolah MTD dan sebagainya. Sijil ini wajib dibawa ke mana saja. Walaupun kamu nak masuk Smart Camp pun akan dia minta. Baiklah, kita akan mula. Dah ada 72 orang, okeylah. Okay, cikgu pun tak nak tunggu lama. Pastikan kamu jawab semua huruf besar masa starting. Nama pastikan ikut IC. Kalau kamu tak ikut IC, cikgu tak boleh trace kamu dah jawab ke belum. Okay, pastikan nama penuh ikut IC, semua huruf besar. Baiklah. Ada dua. Yes, ada dua. Izman, hari ni ada dua. Okay. Link yang pertama ni cikgu akan bagi dulu yang ni. Lepas kamu jawab, masa kamu jawab, kamu nak left kita punya YouTube tak ada masalah, tapi nanti kamu kena masuk balik eh. So cikgu akan bagi ujian yang kedua pula. Okay. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulakan sekarang. Cikgu akan pin. Okay. Pastikan jawab, masukkan kelas yang betul. Okay. Ejaan nama semua betul, ikut IC eh. Bismillahirrahmanirrahim, cikgu bagi sekarang ujian yang pertama. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh komen eh. Eh, kalau ada benda yang tak faham boleh tanya eh.
Fast tengok juga dekat group eh kalau ada soalan. Apa dia cikgu? Kalau ada soalan tengok juga dekat group. Ah, okey. Kalau ada soalan boleh tanya guys.
para pelajar kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada tak faham ke. Fasen lah ni tengah try webcam tak jadi. Okay, Isham dah siap. Okay, tak apa. Kita tunggu yang lain dulu. Okay. Oh, padu teruk ni. Dah siap dah. Haris dah siap. Weh, senang ke soalan? Laju je ni. Siapa yang dah siap, komen dah siap. Dah siap, subscribe dulu. Jangan lupa like dan share. Aduh, laju je budak tak. Mestilah banyak. Kalau tak boleh jawab ujian. Okay, siapa dah siap komen lagi? Cikgu bagi yang kedua, siapa yang dah siap? Okay, cikgu akan bagi satu lagi. Itulah sebab kau ni laju, cikgu bagi je lah. Cikgu dah sampai bagai. Okay, kejap eh. Cikgu nak ambil link dulu ni. Okay, yang dah siap semua komen. Dah habis eh. Okay, kejap eh. Laju lah korang eh. Kau jangan main laju-laju je. Kau makan teguk lah.
Copy of MM. Okay. Cikgu tengah cari ni. Ha ni. Okay, ni yang kedua. Guys, yang kedua. Pastikan satu IMK, satu ITP eh. Cikgu takut cikgu tersalah bagi link juga ni. Okay, dah. Boleh mula. Ada seorang ni WhatsApp cikgu tanya berkenaan subjek tingkatan 4 Sabah. Nanti kita buat satu khas untuk kamu. Ha, ni link kedua. Lain tak link kedua ke sama? Oh, murid baru. Tak apa, tak apa. Baiklah, cikgu dah bagi link kedua. Link kedua. Ha, ni link kedua yang cikgu bagi. Cikgu type link kedua. Cikgu, ada orang tanya. Cikgu nak tanya resultnya akan dapat hari ini ke? Resultnya kalau cepat korang jawab, cepatlah cikgu tanda. Tak, cikgu kena tanda dulu tu. Okay? Ada banyak tu. Berapa ratus orang cikgu kena tanda. Kalau semua dah jawab, cikgu akan tanda cepatlah. Nanti cikgu akan buat satu live. Kos apa yang ditawarkan pada tahun depan. Kita ada banyak kos baru. Kos baru seperti apa cikgu? Okey, tahun depan kita akan ada satu kelas KAA untuk tingkatan 4. Tahun ni kita tak ada. Kita akan ada tahun depan. Nanti subjek apa yang ambil, cikgu akan explain satu-satu lah subjeknya. Kita orang dah siap mesyuarat, dah letak dah. So, nantilah. Link yang kedua ni IMK. Ke cikgu salah bagi? Yang link yang pertama tadi ITP, link yang kedua IMK. Okey, cikgu ada kesilapan sikit yang dalam grup tadi, cikgu terbagi IMK dulu. Lepas tu, yang mana yang jawab, yang dah jawab IMK tadi dalam grup, cikgu bagi link IMK tadi dalam grup. Okey, cikgu baru pasan, patutlah ada yang dah jawab dulu IMK. Okey, yang dalam grup, yang jawab guna grup, cikgu bagi link, cikgu namakanlah senang. Link IMK. Oh, dalam grup ni link IMK. Sorry, baru cikgu pasang kenapa kau macam pening kan. Link IMK.
Nasib baik kita buat live. MIKP. Pastikan korang jawab dua-dua. Tak kisahlah mana satu korang jawab dulu. Tak apa. Yang penting jawab dua-dua. Okay, kalau ada benda perkataan tak faham boleh tanya kita orang. Hari Zafran, cuba reload balik. Kadang-kadang line kau problem. Tak boleh tekan next tu sebab line problem biasanya. Sensa, siap cikgu. Dudu dah siap ke?
Pastikan dua-dua dah siap eh. Cikgu tengah buat dekat description. Untuk pastikan dua-dua kamu dah jawab. Kalau tak nanti cikgu kena cari kamu leceh lah. Kenapa tak boleh copy ni? Okay, kalau ada soalan boleh tanya soalan. Kalau dah siap, dua-dua dah jawab, boleh tulis. Dah siap. Oh, dua-dua dah siap. Okay. Okay, ramai dah siap. Ada lagi ke? Ke yang masih tersekat, yang ada soalan, boleh tanya soalan. Kami tunggu. Kalau anda siap, dua-dua dah jawab, boleh komen dah siap. Alhamdulillah, saya dah siap. Alhamdulillah. Okay, pastikan dua-dua eh. Kalau rasa dua-dua dah confirm, boleh left. Pastikan dua-dua dah jawab. Cikgu tengah nak copy ni, tak boleh pula. Okay, dua-dua jawab. Okay, thank you Zez. Dah boleh left. Thank you. Bolehlah pergi makan ke rehat. Cepat je eh korang. Okay, Tensa. Thank you Tensa. Blueprint tu adalah panduan. Contoh kalau korang beli apa-apa, ada satu manual lah. Macam-macam tu lah blueprint. Okay. Farhan, pastikan dua-dua dah siap. Yoshdon dah siap dua-dua. Okay, thank you. Kalau dah dua-dua, okay, boleh left. Okay, boleh stop live ni. Thank you guys. Zulaika, thank you kalau dua-dua dah jawab. Pastikan dua-dua eh. Satu IMK. Okay, satu lagi IKP. Okay, thank you. Bagusnya Krisha. Krisha yeah, memang sangat bagus. Okay, dah jawab? Okay, settle. Sama-sama Krisha. Okay, selamat malam Jis. Terima kasih Alia Syamimi. Tak ramai ni Fas, ada separuh kita jawab ni. Shida, thank you Shida, bagus Shida. Eva, sama-sama Eva. Lama tak jumpa PRS cikgu ni. Syahira, thank you, pastikan dua-dua dah siap eh. Okay, Zulkarnain. Ifa, pastikan dua-dua dah siap. Ifa nugget, nugget ayam ke nugget daging ni? Okay, Zulkarnain, pastikan dua-dua dah siap, boleh live. Eh, cikgu akan tengok live ni, selagi ada cikgu akan kekal lah. Kalau korang dah siap, okay. Result ni bagi cikgu masa, cikgu nak kena tanda dulu. Okay, Izman, terbaik Izman, pastikan dua-dua jawab eh, IMK dengan IKP. Thank you guys. Okay, ada siap bolehlah tutup ni. Selagi ada mata kat sini, cikgu kena tunggu dululah dengan cikgu Fas. Kenapa dia orang sampai keliru ni? Okay, terima kasih Isham, Ezekiel, Rafiq. Pastikan jawab dua-dua link eh. Okay, siapa lagi yang okay, bye Izman. Iman, thank you bro. Sangat bersemangat. Caps lock dia tulis. Eskal. Bagus Eskal. Pastikan Eskal dua-dua eh dah siap. Okay, telefon okay Eskal eh.
Okay, dah siap Rafiq. Pastikan dulu dah siap baru boleh live. Okay, thank you Aina. Ilya, Ilya, terima kasih. Fas, cuba delete yang kau, yang kau punya tu kau terbalik lah Fas. Cuba delete-delete dekat grup. Yang mana satu? Apa yang kau kata ni pertama kan? Okay, delete. Ha, dia orang IKP kena... dulu kan cikgu? IKP dulu. Ni link. Sepatutnya kita nak buat IMK dulu tapi ingatkan IKP susah jadi buat tu dulu. Tak tahu budak-budak yang laju je. Okay. Izman dah boleh live, saya guna layan Boruto sekejap lagi ni. Okay, dah siap ada, pastikan dulu dah siap. Okay, boleh tutup live ni. Kan ada orang ni, saya guna pergi makan ni. Selagi ada mata ni. Yang Jordan. Nanti cikgu Haziq akan tanda dulu untuk resultnya. Okay. Pastikan dua-dua dah dijawab. Okay, Tata Afif Haikal. Comel sangat lah Afif ni. Kamu tak jumpa Bip. Ya, Ahmad Zakuan, kalau dah siap boleh keluar. Pastikan dua-dua link dah dijawab. Terima kasih. Okay, Zakuan dah boleh keluar. Dah siap dua-dua boleh keluar. Selagi ada mata ni cikgu nak, cikgu dengan cikgu Fas ni. Terungun nak buat kerja lain pula ni. Okay, good night. Cikgu dah jawab soalan satu dan dua. Okay, thank you Hakimi. Terbaik. Terbaik guys. Subscribe guys. Subscribe itu gratis guys. Okay, boleh ke aku afford Fas? Kita left lah ni. Stop lah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Fas untuk malam ini. Nanti kita akan buat satu lagi untuk penerangan berkenaan aliran tingkatan 4. Okay, sekian saja dari kami. Okay, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Terima kasih semua. Assalamualaikum.